Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Rana Channel. Kali ini saya akan memainkan sebuah game yang sangat jadul, yang mana game ini saya pernah mainkan di waktu kecil, masih di dinding, sekarang sudah bertransformasi ke Android. Nama gamenya Air Force 1945. Langsung saja kita main sendiri saja dulu ya. Pemain multi pemain, loadingnya sangat lama ya. Langsung saja kita klik solo, dan saya akan mencoba melawan bos besar level 80 ya, karena bosnya di sini sangat lincah. Oke, langsung saja kita klik main dan tunggu loading. Saya akan berusaha untuk tidak terkena damage ya. Itu agak susah karena kadang butuh kejelian mata, karena pesawatnya sering ada yang dari belakang juga, ada yang dari bawah. Itu dia pesawat yang dari belakang tadi langsung menghantam pesawat saya, tapi untung pesawat ini sudah levelnya sudah 9 ya. Jadi sebenarnya kalau sudah level 9 melawan bos level 80 itu sudah sangat mudah, namun karena ini permulaan jadi saya cuma coba-coba saja, apalagi saya sudah lama tidak mengupload video karena kesibukan. Ini ada rudal ya, yang harus kita hindari, kalau tidak langsung auto hold pesawat kita. Ini kita curi-curi poin. Ini juga laser kayak kemudi nakoda. Itu harus kita hindari ya, lasernya. Karena satu kali kena saja langsung koyuk juga pesawat, apalagi kalau nabrak. Lalu waktu kecil main begini harus memasukkan koinnya, koin 100 perak di mesin dindom baru bisa main. Kalau sekarang mah semuanya sudah ada di tangan. Permainan-permainan zaman dulu semuanya sudah ada di tangan, terutama game ya. Oke, saya sudah berhasil dan ini bosnya sudah mulai mau nongol dari bawah. Ini dia, langsung saja saya keluarkan ultimate saya biar lawannya tidak tentunya tidak lama. Langsung berapa detik saja langsung koit bosnya. Oke, cukup sekian dulu pada video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.